Oke, okay, kayak di sini gue nggak bisa lewat ya. Tadi gue lihat si bocah ngeluarin sesuatu di sini, ngambil sesuatu di sini, dan ini jadi ada kayak aura-aura apa tuh? Jadi gue ritualisir dulu deh. Nunggu ritualisir lagi cuy. Serem banget ya bro ya. Sumpah. Kita berdoa ya. Kita kayak semacam berdoa gitu loh. Tuh. Jampi-jampi nggak tuh? Oke, okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Hari ini gue seneng banget teman-teman karena gue dikasih game baru teman-teman, yaitu adalah Home Sweet Home Survive ya. Jadi ini game baru dan ini belum rilis di Steam. Gue dapetin akses close betanya teman-teman. Thank you banget buat Home Sweet Home Survive, buat Yggdrasil Group selaku developer dan publishernya tuh Shift Now kalau nggak salah. Thank you banget sudah ngirimin Play with Rega Home Sweet Home Survive ini teman-teman nih. Keren banget dari gambarnya teman-teman. Gue jadi buat kalian belum tahu, gue dulu sempat mainin game ini. Waktu itu gue namatin yang adventure-nya ya. Jadi Home Sweet Home 1 sama yang episode 2 tuh gue mainin dua-duanya dan gue tamatin teman-teman. Nah sekarang dia bikin game baru namanya Home Sweet Home Survive. Ini gameplaynya multiplayer, bisa berlima kalau nggak salah ya. Oke langsung aja gue cobain lah teman-teman. Oke di sini gue cobain dulu yang tutorial dulu teman-teman. Jadi gue bakalan bikin konten dari tutorial sampai nanti bikin konten yang gue main sama si Mail ya, main berlima berempat lah pokoknya sama teman-teman gue ya. Tapi kita cobain dulu yang game tutorialnya dulu nih. Gue pengen tahu nih kayak gimana, pengen kasih ke kalian nih gameplaynya fullnya kayak gimana gitu ya. Tapi ini yang pasti ini masih close beta ya. Jadi mungkin ada perbedaan dengan realnya nanti teman-teman. Protect rituals, eliminate el survivor. Jadi kita lagi ritual. Kita sekarang kayak jadi monster nih. Jadi hantu kok monster ya? Aduh, kenapa game monster? Hantu maksud gua. kok monster sih? Gua jadi hantunya teman-teman. Gua lagi ritual gitu kayaknya di sini. Dan itu survivornya ya. Kita harus protect tempat ritual kita, lindungin. Oke, okay, WASD buat move ya. Oke lah, ini pasti sih WASD untuk move. Wih, bentuknya bro, gue suka 666 lo cuy, liatin cuy. Kenapa nggak 69 ya? Itu gua 69. Triple six, oke. Dar, hancur bro. Apa nih? To trigger immune, protects damage and cleans all debuffs. Jadi, survivornya bisa nyerang gua teman-teman. Ya, trigger immune, coba. Kalau gua klik kanan nih, jadi gua nggak kena damage ya. I see. Oke, teman-teman langsung coba ya. Trigger immune, protect damage. Sip. Oh, di pojok kiri bawah tuh ada semacam ininya cuy, ada semacam apa tuh? Skill-skill yang ability yang gua punya ya, teman-teman. Oke, okay, kayak di sini gua enggak bisa lewat ya. Tadi gua lihat si bocah ngeluarin sesuatu di sini. Ngambil sesuatu di sini dan ini jadi ada kayak aura-aura apa tuh? Aura kasih apalah pokoknya lah. Klik kanan. Oke, okay, immune. Nah, tapi karena gua immune jadi gua bisa lewat cuy. Hei, bocil, kabur lo. Oke. Okay. Tapi gambarnya keren ya. Ini menurut gua gambarnya keren. Ini gua jadi keingetan banget sama Home Sweet Home yang dulu gua mainin, cuy. Oke, okay, gua bisa pakai invisible form. Oke, okay, invisible bisa. Able to see survivor's aura. Oh, kita bisa lihat aura si survivor-nya. Other actions then roaming will leave. Oh. Kalau gua nyerang atau kalau gua pokoknya kalau gua ngedamage atau apapun, gua jadi kelihatan lagi ya. Leaving invisible form while the screen is red will restrict the attack and see. Kalau gua keluar dari mode invisible, terus gua jadi nggak bisa nyerang musuh beberapa saat teman-teman, terus gua nggak akan bisa, gua move speed gua jadi turun. I see. Oke, kita pakai. Belum. Ini masih cooldown cuy. Gua aja harus nungguin dulu nih. Jadi kita lagi belajar tutorial ability-nya di sini. Gua paham. Oke. Okay. Shift. Oke, okay, teman-teman, gua jalan. Ini bocah di sini cuy. Nah, ini di sini cuy. Gua hancurin cuy. Mampus lu, kabur bocahnya teman-teman. Attack. Kenapa? Kena. Tapi kena. Kena attack dia. Oke, ada. Tadi dia teriak ya, ada suara jadi cuy. Itu. Ih, gua kemana nih? Kesini. Dia kesini, di sini dia. Ayo. Ini apa ya? Gua bisa masuk enggak? Klik kanan. Waduh, dia kesini lagi, Pak. Kurang ajar bocil. Enggak tahu dia lu bocil lu. Lihat mana gua ya? Bisa destroy. Bisa gua hancurin cuy ini cuy. Gurih banget cuy ya. R to use active perk nih coba ya, jangan sampai nggak kena. Bisa gua tarik cuy, mampus bocilnya. Kena damage tapi dia nggak mati cuy. Ini lari gua beda cuma segini kayaknya. Ini lari gua emang lambat gini kah? Bisa gua cepetin nggak? Enggak ya. Emang kayaknya segini cuy. Oke, gua kejar bocilnya. Mau kemana adek kecil? Sini main sama om. Om mau main adek kecil. Sini main sama om yuk. Om pengen main. Main sama adek kecil. Sini main sama om adek kecil. Adek kecil main sama om yuk. Oke, gua restrict. No. Ya, dia bolak-balik, Pak. Enggak. Gua kira enggak ya, dia bolak-balik ngebug atau apa ya. Ini gua enggak bisa hajar dia kan, gua pengen hajar dia, cuy.
Oke, tapi gua kalau gua gitu gua jadi mampus tuh bocah kecil. After successful killing survivor, the Spectre can pressing A to execute survivor. Wah, oh, galak sekali baru bisa gua bunuh execute. Wah, dolar kuning. Tidak, dolar kuning. Enggak, kayaknya enggak sih. Dolar kuning. Jebrot. Alhamdulillah, terima kasih banyak meja kotak. Jadi enggak kena darah kan, aman cuy. Kalau kata ada meja ada darah-darahnya, ntar gue kena ini ya bro ya. Ntar gue kena apa? Kena copyright ya bro ya. Copyright kena ini, darah kuning bro. Ada lagi sih tutorial lagi teman-teman, tutorial level. Visi tutorial lagi ya. Jadi gue, seperti gue bilang, di konten pertama gue ini gue coba-coba tutorial dulu lah. Biar kalian lihat dulu. Oke, sekarang gue cobain yang tutorial ini kali ya. Yang Spectre teman-teman. Ini karakternya gini, gue gak bisa backup ya. Gue pengen ngasih kalian profilnya. Karakternya. Oh, enggak, sorry. Gue salah pencet. Gue pengen, nah ini karakternya tuh cuy teman-teman tuh ada satu Uncle Pie pak, ini Jane. Widih, biasa aja, gue kira cakep. Nih pak, wih lucu banget nih pak nih. Masing-masing karakter punya HP dan stamina ya. Oke, gue rasa gue bakal pakai si Tim. Ini si Tim kayaknya keren cuy. Ada Sixth Sense, ada ability juga Sixth Sense, Second Change, Not Alone. Maksudnya apa Not Alone? Oke, gue coba pakai si Tim kayaknya teman-teman. Coba kita play mode. Gua mau cobain tutorial ya, tutorial jadi survivor, oke teman-teman. Wish, ada yang nangis nih. Kenapa nangis lu? Find key items, perform 3 rituals, escape via portal or eliminate the specter. Oke, kita bisa bunuh specternya berarti di sini ya. Sip. Gua aduh, kenapa gua pakai si cewek ya, bro ya? Gua pengen pakai yang cowok tadi, bro. Pengen pakai yang si om-om kacamata lucu tadi. Oke, ASD to move, oke. Sprinting will consume stamina. Oke. When taking damage, survivors will temporarily have infinite stamina. Waduh, berarti Oke, gua paham. Kalau gua lagi kena hit, gua bisa stamina gua jadi enggak habis-habis gitu ya, intinya. Oke, teman-teman, kita review dulu karakternya cuy. Gambarnya keren, teman-teman, menurut gua. Gua suka dengan grafisnya ya. Jadi survivornya juga keren. Tadi setelah jadi hantu jadi survivornya juga menurut gua keren. Spectre ya sebutannya, kalau di sini hantunya disebutnya Spectre. Doors can buy sometime when being chased. Oke. Okay. Interact. Jadi ini pintu penting cuy, kita tutup lagi. Nah, itu penting cuy, pintu. Kalau misalnya takutnya kalau dikejar kita tutup dulu pintunya. Itu sih basic main game horror semua kayak gitu gue rasa ya. Ini apa nih? Holy Rattan. Anjay, pedang Kirito. Pedang Kirito, gak terlalu amat gue. Bisa gue drop, bisa gue ambil lagi. Oke. Okay. Understand. Ini bisa gue buka? Kok gak bisa gue buka pintunya? Oh, gue harus gue ini dulu. Placebar to ping Holy Rattan. Ping Holy Rattan. Weh, kemana pak? Masih. Oh, bisa ngasih tahu tempat ya. Oke, bisa ngasih tempat. Ini gimana cara bukanya ya? Buka pintu. Kok gak buka pintu? Buka pintu pak. Oh, suruh gue ping lu ini. Gue lupa. Tuh, Holy Rattan. Ah, iya. Ya ambil. Nyolong lu. Nyolong. Gue pengen karakter yang cowok yang kacamata pak. Keren kayaknya kacamata tuh tadi tuh. Stylenya keren cuy. Dia kayak anak SMA gitu. When you ping at an item, when other players ping at an... Oh, gini bentukannya ya. Kalau kita ngeping, ini kalau orang-orang liatnya kayak gini. Sebelah kanan. Oke. Berarti ini kita ambil sigil scroll. Sigil scroll ini buat apa nih? First to ready stance, I'm at door frame, second to use. Oh, bisa gue cancel gak ya? Pertanyaan gue itu, bisa gue cancel gak ya? Bisa gue cancel gak ya? Coba. Gue tau. Kita suruh close door dulu. Oh my god. Ah! Tolong! Oh, lari. Mana pak? Ini apa sih? Oh, gak bisa lewat situ ya bro ya? Sigil scroll, ambil lagi. Gue suruh bikin tutorial di sini. Kok gak mau sih? Aim. Ah, dia datang lagi dah! Ya, aduh tutorial belum beres, berarti udah sini pak, aimnya pak. Wah, tunggu dulu pak, belum beres. Takut gua. Sebentar, tuh aku belum beres. Susah banget ngaturnya. Ya Allah, belum beres pak, gua masih bingung cara ngaturnya. I'm sorry bro. Nah, gitu cuy. Trek. Nah dia gak bisa lewat, gua ngapain diem ya. Terus gimana cara gua kesini? Oh ini, ambil. Holy String, ada lagi nih. Sama ya, sama kurang lebih. Jadi kita bisa nge-cancel mencet klik kanan tadi. Gua klik lagi di sini. Holy String. Ini gua masih bingung cara ngatur. Oh, ini dia. Oke, ada lagi. Q. Eh. Oh, cara ngegunainnya ya, teman-teman. Press 3 buttons correctly when in time. Harus pas ya, harus pas teman-teman ngepencetnya. Nanti bisa bikin kayak gitu tuh.
kayak traps gitu ya. Kayak traps gitu. Press, press again to cancel. Oke, kita masuk situ. Oke. Keren sih. Keren, teman-teman. Buat hiding, masuk. Tapi gue masih bingung tadi ya buat buat naro apa? Yuk. Oke. Gue masih bingung tadi cara buat biar gue bisa cara pencet gue, no! Fail will drain the progress bar the location. Gue ketahuan kalau gue fail tadi. Oke, gue ketahuan. Apa gue bilang gue ketahuan? Kabur, nggak bisa lift. Gue nggak bisa kabur. Tolong! kabur, nggak bisa, Pak. Oh, control to crouch, bisa crouch. Sini, masuk, oke. Kabur. Denden, stamina gue habis. Pick up syringe. Ambil, dar, potion, use. Oke, ada potion segala, cuy, bisa healing gue intinya ya. Aman. Oke, teman-teman. Oke, jadi itu doang kayak tutorialnya. Gue nggak ada tutorial buat ritualnya nih. Gue penasaran sama ritualnya sih sebenarnya, cuy. Survivor's mission. Ulang lagi kah tutorialnya? Apa gimana nih? Apa gue ada salah tadi? Oh, masih. Tutorial session 2. Oke, ini tutorial yang kedua. Apa nih? Berarti kalau tadi yang si Spectre ya, yang jadi yang hantu, itu cuma tutorialnya cuma satu ya? Kalau ini tutorialnya dua, cuy. Kalau tadi cuma satu, ini tutorialnya dua. Kayaknya jadi human nih. Oke, dapat senjata gue. Gue masih bingung doang tadi cara nempelin jimat di tembok loh, di pintu ya. Itu masih gue bingung, sejujur aja gue masih bingung tadi caranya. Bentar, gue harus cerita dulu ya. Survivors can use weapons to attack Spectre. Oke. Mana, Pak? Kagak takut sama elu. Oh, dia immune, boy. Mampus tuh. Aduh, kagak mati dia, boy. Tolong. Gue kaburnya kemana, Pak? Kita gak bisa kabur. Aishish. Oh, gue serang sampai ini ya tutorialnya. Without performing rituals, the Spectre will take very small damage. Very very small, ini bukan very small lagi tapi very very small, bro. Damage of village to conflict minor damage but only survivor can jump through. Oh, yang bisa lewatin lubang ini cuman human gitu ya. Gua kabur masuk lubang. Set. Nah, ini cuman gua yang bisa lewatin kena damage. Gua bakal kena damage cuman itu setidaknya survivor enggak bisa nyerang Spectre enggak bisa nyerang gua. Ritual step 0, step 1 dan step 2. Step 0, step 1, ini step 2. Oke. Okay. Ini gimana sih cara hilang ini? Press M, press again to cancel. Oh, gitu, bro. Kita masuk ke ritual yang steps 2 berarti, coba ya. Langsung kabur. Masuk. Lari. Find ritual item chest. Oh, gue harus nyari. Ini. Need incense to perform. Di mana, Pak? Chestnya, Pak? Ya Allah. Tolong, gue takut. Mari. Enggak ada, bro. Buka pintu. Aduh, ini bolak balik. Capek. Gue harus ingat ya. Gue punya stamina di sini, cuy. Gue harus ingat. Nggak ada apa-apa. Kekunci. Buka. Ah, ini dia. Buka, bro. Ingat ya, harus pas. This chest gives common item. This chest will give ritual item. Oh, dua. Berarti ini ritual item ya, teman-teman ya. Harus pas. Ingat pencetannya. Siap. Gue fokus. Q. Oke. Pas, harus fokus ya, bro, ya, gue. Lama banget, Pak. Ya Allah, udah tendang aja, harus sakit langsung. Takut gue. Ini apa nih? Apa nih pencetannya? Jangan pusing dong. Oke, gak ada pencetan. Alhamdulillah, gak ada pencetan, cuy. Dapat apa tuh gue tadi, cuy? Holy water. Bisa gue pakai. Holy water. Jangan gue pakai. Jangan gue pakai, malah gue pakai apa ya? Tadi. Di sini. Letak ritualnya di sini ya. Oh, gue gak bisa bawa dua item. Oke, gue gak bisa bawa dua item. Gue kira gue bisa bawa dua item, ternyata gak bisa ya. Kita cuma bisa bawa satu item doang, bro, di game ini. Jadi kita pilih mau bawa barang ritual atau mau bawa apa gitu ya. Oke, gue ritualis dulu deh. Ritualis sudah cuy. Serem banget ya, bro, ya. Sumpah. Kita berdoa ya, kita kayak semacam berdoa gitu loh. Tuh. Jampi-jampi gak tuh. Lama banget, bro, ini keburu gue diserang sama musuh kali, bro. Oke, aman. Need nail sangkawanor to perform. Oke, gue cari lagi tempat. Gue cari lagi ini barang buat ritual kalau gitu. Soul. Jadi gue punya ini kan, holy water kan. Take it, bro. Tunggu. Ini ada keterangannya juga, cuy. Oh, Spectre di situ. Oh, gue bisa ngasih tau Spectre juga ya. Tuh. Tapi gue gak bisa cancel ini, cuy.
Oh bisa, oke. Okay. Ntar pak gue drop dulu ini, gue bisa baca ini nih. Damage reduce visibility 0,15 damage reduce visibility for 3 seconds. Ah, oke. Gitu-gitu, ngerti. Ini ada soul. Ambil apa soul? They become soul. While survival is down, they become knock ya teman-teman. Teammates have to pick the soul and resurrect at the stage. Oh, ini ceritanya teman gue ada yang mati nih. Gue harus resurrect dia, cuy. Hidupin lagi, cuy. Waduh, hebat sekali bisa hidupin orang ya, bro ya. Bisa hidupin orang di sini ya, bro ya. Hidup orangnya. Nice. Ya si bocil nusahin lu emang lu. Gitu pak, kalau bocil kadang-kadang suka nyusahin emang. Maaf ya. Kadang-kadang bocil suka nyusahin gitu cuy. Gue jadi barang lagi, when you ping at chest, when other players ping at chest. Oke, okay, ada yang ping gua tuh, ada yang ngasih tau barang. Itu tuh disitu tuh katanya chestnya tuh. Siap-siap, gua datang. Ini tutorial, gua suka banget sih sumpah sama tutorialnya, lengkap banget bro. Gua suka dengan tutorialnya, dan simple gitu gameplaynya. Gua suka. Gua paling seneng kalau yang kayak lengkap gitu ya, jadi enak gitu kalau gue mainin. Apalagi kan gue kan orangnya kan tell me gitu. Gue pelupa gitu cuy. Dengan tutorial yang lengkap ini gue suka nih. Ada senjata kah ini? Nail of Sangkawan, oh bukan, ini Nail of Sangkawan. Oke, kita bakalan ritual lagi cuy. Ini tempat ritual gitu di atas itu ya? Gimana caranya ya, gue masih bingung. Kalau tempat ritual di atas-atas gitu, gimana cara gue ke atasnya ya? Apakah disini ada tangga gitu? Apa gimana? Ada tangga atau apa gitu? Gue akan coba dulu teman-teman lah. Send ritual location and status. Tuh. Oh, bisa ngasih lihat gitu, bro. Ngasih lihat status ritualnya. Plenty objects can be ping. Ya, pokoknya intinya banyak objects yang bisa gua ping ya. Kita ritual lagi, teman-teman. Oh, gila men. Aduh, kena pecet. Ritual can be performed up to Oh, bisa lebih cepat kalau misalnya gua rame-rame. Bantu. Wah, yang kedua susah banget, cuy. Yang kedua ini lama ya. Ini bahasa Thailand gua rasa. Karena ini gamenya dari Thailand ya. Ini pasti bahasa Thailand sih gua yakin. Tuh. Cepetan dong, ya Allah gua deg-degan nih. Apa? Keburu datang nih si Om Gede tadi cuy. Q. Pencetnya simpel ya, E sama Q doang. Pencetnya simpel, jadi ini gak deg-degan gua. Q. Kalau gua kan mencet yang hijau, perfect. Kalau perfect berarti ritualnya semakin cepat, teman-teman. Q. Let's go. Ya, semakin cepat tuh gua ritualnya, bro. Ayo cepetan. Aduh, gua malah kagak lihat. Aduh, gua kagak lihat, bro. Sorry. Ayo cepetan, gua greget. Aduh, ada suara nangis lagi, Pak. Salah pencet lagi, teman-teman. No, gua gak fokus. Sorry. Fokus. Q. Let's go. Beres, bro. Beres. Oke, ritual kedua beres. Sip. Tusuk. Oh, dia semakin lemah ya. Completing rituals. Portal will be spawned shortly. Oh, udah berhasil setelah cuy. Itu udah berhasil gua. Gua harus cari. Oh, ini portal. Aduh, gak ada senjata lah apa. Oh, tunggu dulu. Oh, dia ikutin gua. Lu kenapa ikutin gua lu? Lemah lu. Bawa senjata. Apa nih? Gua baca-baca sambil lagi tutorial, gua baca-baca dulu. 40 damage cuy, caplet, gila. Ini apa nih? Kalo ini apa nih? Holy ini apa? 10 damage stun. Ambil ini, ambil. Bro, ambil. Awas. Tuh. Itu tuh ambil tuh. Ambil capletnya, kagak mau ambil, Pak. Temennya. Oke, oh masih tutorialnya enggak mau ya. Portal here, kita masuk portal, bisa enggak? Udah, takut cepetan lah, gua takut nih. Gue deg-degan nih. Hey. Deg-degan nih. Jangan bikin gue deg-degan. Ya Allah. 20 minutes later. Oke, teman-teman, kayaknya di tutorialnya gue ngebug ya. Gue enggak bisa ngapa-ngapain, tapi intinya sih kayak gitu ya kayaknya, teman-teman. Coba gue keluar dulu. Ini kayaknya ngebug deh. Di tutorial doang tapi kayaknya ngebug. Semoga ntar pas di gameplay enggak ngebug ya. Oke, coba ya. Oke, teman-teman, dia one portal can be used only once. Oke, diambil portal gua sama si bocil. Can end the game by either escaping or limiting specter. Oh my god. Tambing, teman-teman gua. Apa lu jelek? Oke, teman-teman. No ritual done, satu ritual done. Oh my, jadi kita rebutan. Oh my lord. Kita rebutan ya. No ritual done, kalau satu ritual done jadi damage gua naik, bro. I see, gua bisa berantem sama dia atau gua lari. Berantem lah orang GG ya.
Ini kan udah. Oh my god, gue dibacok. Mati lah gue. Sin lo, gue sumpah, gue nyampe lo. Gue nyampe. Bisa gak? Ini gak cara makanya. Oh, bisa pukul. Demikian sakit juga 40 ya bro ya. Ini kayaknya gue di tutorialnya gue kayaknya disuruh buat ngebunuh si ini deh. Nah gitu kayaknya. Gue suruh bunuh dia deh cuy. Dia bisa ngeheal kah? Dia ngeheal kah tadi? Dia kayak ngeheal tadi pak. Gomu no. Ah, ditusuk gue. Ya ini portal here. Ada portal lagi cuy. Gue pengen berantem aja pak. Masa portal ya? Berantem lah. Orang tutorial doang ini ya kan. Berantem lah. Mas, gak bisa mati kayaknya pra di tutorial ini. Jangan-jangan jadi dia gak bisa mati di tutorial ini gitu. Soalnya kan udah gue gebuk berapa kali cuy itu cuy. Sini bro, berantem. Gue bisa lari ya, gue bisa lari tapi gue ngajak berantem dia. Jago gue global game ikan. Ah. Ya mati lo. Kabur. Jatuh bro. Bro. Kayaknya gue, oke berhasil. Gue berhasil ngebunuh dia. Ya, oke. Langsung kalau dia udah mati dia gini cuy. Langsung nangis gitu ceritanya teman-teman ya. Oke lah, jadi itu dia ya. Home Sweet Home Survivor. Home Sweet Home Survive ya teman-teman. Jadi gue baru main tutorialnya. Kita di next video kita bakalan cobain jadi Survivor-nya ataupun jadi Spectre-nya, jadi hantunya teman-teman. Spectre apa sih namanya, Pak? Spectre, teman-teman. Ya pokoknya itu dia teman-teman, kita cobain nanti ya. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jadi terima kasih banyak buat Home Sweet Home Survive yang udah ngirimin gamenya buat gue teman-teman. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.